Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Atau di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara menonaktifkan notifikasi pengikut baru di TikTok Lite ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Kita buka aplikasi TikToknya ya pertama-tama. Kemudian di halaman beranda TikTok kita pilih aja menu saya atau profil yang ada di bawah pojok kanan ya. Selanjutnya di halaman profilnya kita klik menu titik tiga yang ada di atas. Lalu kita pilih notifikasi pushnya dan kemudian kita pilih aja di pengikut baru. Di sini kita matikan seperti ini. Oke, untuk kedepannya nantinya untuk notifikasi pengikut baru tidak akan muncul lagi di TikTok kita, terutama di TikTok Lite ya. Jadi caranya tidak terlalu sulit ya teman-teman. Tidak jauh berbeda juga dengan aplikasi TikTok yang biasa kita gunakan. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Jangan lupa di like, komen, kemudian di share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.